Baiklah kalau begitu kita langsung lanjut ya. 네, 이번 순서는 일부 여러분께서 직접 채워주시는 코너입니다. Nah, ini adalah kita bisa diisi oleh Elf langsungnya. Moment of delight. You don't have moment of delight. 네, 너무 슬퍼요 여러분들에게 이제 짧고 그리고 긴 사연들을 받아왔는데요. Ya, sebelum memulai konser ini, kami telah menerima cerita singkat ataupun cuma panjang juga ada ya. 네, 제가 읽어보고 또 여러분들에게 더 어울리는 노래를 전달할까 합니다. 야, kami akan membacanya dan juga memberikan tadi ya, yaitu berupa nyanyian. 일단 이게 바로 눈에 보이는데. 아, 이게 tapi saya mau lihat ini mencolok banget ya. 오빠들 덕분에 한국어 많이 배우고. Saya bisa belajar bahasa Korea karena Anda support Kanada semua. 지금 학원에서 한국어를 가르치고 있는데요. Dan saya sedang mengajar bahasa Korea. 우리가 오빠들에게 받은 힘만큼 semangat yang kami dapatkan dari Anda semua, dari Opa. 오빠들도 우리를 보고 힘냈으면 좋겠어요. Nah, semoga Opa-Opa juga bisa semangat karena kita semua ya. 오빠들 데뷔부터 봐왔는데 kami melihat Opa dari debut. 이제는 제 인생에 오빠들 없으면 상상이 안 돼. Dan saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa opa-opa. Makasih banyak selalu dan aku cinta opa semuanya. Oh, sangat hebat. Wah, ini luar biasa ya. Korea를 직접 가르치시고 있다고 하니까. Iya, bisa mengajarkan bahasa Korea sekarang. Oh, 이름을 안 줘. Tapi namanya nggak ada. Kayaknya orangnya malu kali ya. Opa, na 2주 뒤에 결혼해요. Opa, 2주 lagi aku akan menikah. Tolong berikan ucapan selamat kepadaku. Nanti bersama suami dan juga anakku, aku akan selamanya selalu datang ke acara konser. Kamu mencintai pria baru.
gitu. Kalau yang cantik tapi ada 4 orang pria. Ada 2 nih di sini. Terus Simon. Next week.
Oh, ini. Iya, ini. Ini. Benar? Ini yang udah lagi. Ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Everybody. Happy birthday to you guys. Happy birthday. Happy birthday. Terus juga. Baiklah, bagus ya. Pokoknya sekarang. Ada apa lagi? Kalau masih tetap berduit panggung, oh ya sini loh. Tapi di sini ya, banyak yang bilang saya tak menikah, ada beberapa orang lagi loh. Ya, sebentar. Coba. Ini boleh ya? Sama nih, Evi. Namanya Evi. Namanya Evelyn sepertinya. Opa, sehari-hari saja terus kok. Opa, sebelumnya hidupku sulit sekali. Aku hampir menyerah. Opa, itu ini, saya saya. Lagu-lagu Opa menyelamatkan saya. Tolong berikan semangat supaya saya bisa survive di hidup ini. Oh, oh, di mana kak? Yang ini kak. Di sini. Oh, yuk. Ah, ini, kayaknya, sebenarnya, kita semua ada kesulitan yang sama, kan? Iya, sebenarnya masing-masing memiliki masalah sendiri-sendiri ya. Kita, sebenarnya, secara langsung, kita tidak bisa memberikan bantuan, tapi mungkin kami tidak bisa memberikan bantuan secara langsung gitu ya. 진짜 저희 마음을 듣고 그리고 저희의 모습을 보면서 여러분이 힘내시고 뭔가 항상 좋은 일들이 가득하셨으면 좋겠어요. Tapi kami berharap setelah mendengarkan lagu kami dan juga melihat kami, Anda semua bisa bersemangat kembali gitu ya. 힘이 될지 모르겠지만. Dan mungkin juga ini bisa membantu atau tidak. 사실 저희가 다 인생 살아가면서 힘든 일이 많잖아요, 사실. Tapi memang ya, namanya juga hidup kan banyak permasalahan, gitu ya. 근데 그 힘든 것도 저희의 인생 중에 하나거든요. Tapi permasalahan itu bagian dari suatu kehidupan, betul ya? 네. 그래서 어떻게 보면 저희가 다들 행복하고 힘들지 않았으면 좋겠다라고 생각을 했는데. Memang sih kita pengennya kan kalau misalnya kita egois ya, pikiran aku saya nggak mau susah dong, saya nggak mau ada kesulitan gitu ya. 그 힘듦조차도 제 인생 중에 하나고. Tapi jangan khawatir, karena kesusahan itu adalah salah satu bagian dari kehidupan. 우리 인생의 챕터를 봤을 때. Dan begitu melihat satu chapter dari kehidupan kami. 그 부분이 꼭 있어야 저희가 성장을 하거든요. Karena ada chapter kesulitan itulah kita semua bisa bertumbuh dalam kehidupan ini. 그렇기 때문에 그 힘듦도 사랑하게 되면. Jadi intinya pada saat kita semua bisa menerima dan juga mencintai kesulitan tersebut, kehidupannya berubah sesuatu, pengalaman sesuatu seperti itu. Anda semua bisa menikmati kehidupan ini lebih dalam dan juga lebih kaya. Jadi karena, kami juga begitu sama ya. Pada saat kami mengalami kesulitan, kami mengingat Anda.
Anda semua. 오늘도 이곳에 와서 여러분들에게 힘을 받듯이. Dan kami juga berada di sini menerima semangat yang luar biasa dari Anda semua ya. 여러분들도 저희를 보면서 힘을 받고 힘을 냈으면 좋겠습니다. Dan oleh karena itu kami juga berharap Anda semua bisa menerima semangat dari kami juga. Dan juga mungkin saya bisa memberikan beberapa alasan mengapa Anda harus semangat hidup. 일단 9월 달에 또 슈퍼 주니어 가 또 오실 것 같아요. 슈퍼 주니어 이거 akan datang sebagai acara yang akan datang dalam acara Super Central. 그리고 제 주니어 이제 큰 앨범도 준비하고 있고. Saya secara pribadi pada saat saya mengalami kesulitan gitu ya, travel nudi gitu ya, saya berpergian gitu ya, traveling. 이게 뭔가 멀리 이제 떠나보는 것도 굉장히 좋은 것이다 생각했는데. Ya, ini salah satu cara untuk menjauh gitu ya, berpergian jauh. 저희 노래 중에도 멀리라는 곡이 있어요. Dan lagu kami salah satu lagu kami ada yang judulnya Far Away. 네, 오늘 한번 불러드리도록 하겠습니다. 그럼 그것도 kita akan bersama-sama mendengarkan lagu ini. 노래 들으면서 여행하는 기분이 좋겠어요. Saya berharap Anda semua bisa mendengarkan lagu ini dengan baik sambil menikmati, oh kita lagi pergi jauh nih gitu ya. Baiklah, akan dimulai. Oke, langsung lanjut saja.